Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajmain. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, pada uh, hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hukum mat. Sebenarnya masih banyak lagi uh, pembahasan dalam tasin Al-Quran ini, tetapi uh, saya hanya bisa menemani sampai pertemuan ketiga ini saja. Jadi, ya, untuk materi-materi materi lainnya, silakan nanti di bisa dicari sendiri dengan pemateri yang lain Insya Allah ya pertemuan uh, pertemuan ketiga ya tapi ini materi yang bisa dibilang keberapa? ke berapa keenam ya ya ini adalah hukumat bagian ketiga kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hukumat pada materi ini poin pembahasannya adalah yang pertama ada Matlin, lalu yang kedua ada Matsilah, silah lalu yang ketiga ada mad farqi yang keempat ada mad tamkin ya untuk sebenarnya untuk mad farqi dan mad tamkin ini sebenarnya ini hanya istilah di dalam Ilmu tajwid di Indonesia saja, atau di sekitar Indonesia, Malaysia gitu. Sebenarnya, kalau di Arab sana, di Timur Tengah, mat farki dan mat tamkin ini tidak dikenal, ya. Kenapa ada? Gak tahu ya, karena istilah mungkin diistilahkan sendiri, tetapi pada maknanya itu uh, sesuatu yang sama. Nanti kita akan lihat, akan bahas insya Allah, baik ini adalah bagian materi tentang hukum mat yang sudah kita pelajari dan yang akan kita lengkapi insya Allah pada malam hari ini ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan, secara umum mat itu terbagi dua ya, mat asli dan mat far'i. Mat asli itu nama lainnya juga mat tobi. I. Nah, mat far'i ini yang banyak di sana ada turunan apa hukum-hukumnya, ada mat badal, kita sudah pelajari, mat wajib, mat tasil, mat jais munfasil, mat iwat, mat arid, sudah kita pelajari juga. Dan yang terakhir kemarin kita mempelajari apa? Mat lazim ya, panjang. Mat lazim itu ada empat. Secara umum terbagi dua, mat lazim musakol dan mukhova. Lalu, insya Allah, di sini kita akan mempelajari masilah beserta dengan pembagiannya, masilah kubro dan sugro. Lalu, apa? Ada Mat Lin dan terakhir ada Mat farqi. Nah di sini Mat Silah Sugro dan Mat Tamkin saya ikutkan kepada Mat Asli. Kenapa? Karena sesuai dengan pengertian di awal bahwa Mat Asli itu adalah Mat yang dibaca, ya bacaan harokat yang dibaca tanpa ada sebab. Apapun, baik itu sebab Hamzah ataupun sebab sukun, ya. Nah, karena matsilah sugro ini tidak ada sebab Hamzah dan sukun, maka saya ikutkan hukumnya ke mat asli. Begitupun juga dengan mat tamkin, mat tamkin itu sebenarnya mat asli, ya. Nanti kita akan bahas. Insya Allah, sedangkan mat Silah kubro karena dia ada sebabnya Hamzah, maka diikutkan ke mat farid. Begitupun juga dengan mat lin dan mat farfi. Baiklah kita masuk ke materi pertama yaitu mat lin. Mat lin adalah mat yang dibaca ketika huruf lin diwakofkan. Sedangkan apa itu huruf lin? Huruf lin adalah waw sukun dan ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Nah, ketika Uh, wow sukun dan ya sukun ini yang didahului oleh huruf berharokat fathah, lalu kita wakofkan. Di sana kita berhentikan, maka di sanalah namanya hukum apa mat matlin. Atau dinamakan juga dengan mat lain, sama saja. Mat lain atau matlin itu sama maksudnya mat yang ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Naum maka ada waw sukun di dahulu ya harokat fathah dan kita wakofkan di sana di huruf setelah wawnya kita wakofkan kita berhentikan naum maka di sini adalah namanya hukum matlin Khawf, Quraisy al bait dan seterusnya ini adalah contoh dari mat matlin cara membacanya bagaimana mat ini boleh dibaca dua atau empat atau enam harokat bisa kita pilih menyesuaikan dengan mat arid sukun seperti mat arid sukun bisa kita pilih juga ya kan di dalam hukum mat arid sukun dua empat atau enam tetapi yang perlu kita perhatikan di sini kita harus menyesuaikan panjang harokatnya dengan mat arid dengan panjang mat arid sukun yang sudah kita pilih kalau kita memilih mat arid dua maka kita juga ikutkan mat lin dua harokat kalau kita memilih mat 4, maka kita juga ikutkan mat lin 4. Begitupun juga dengan enam harokat. Ya. Ini ya. Dan ini contoh dari mat lin yang banyak terdapat khususnya pada surat al Quraisy. Di akhir ayat tersebut, setiap akhirannya itu adalah mat lin. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilah fiqurroish, nah disitulah matlin. Itu saya baca dua harokat. Sedangkan kalau saya baca empat harokat, liila fiqurroish, itu empat harokat. Kalau saya panjangkan lagi sampai enam harokat, seperti ini, liila fiqurroish, nah itu namanya enam harokat. begitupun juga contoh-contoh lain والصيف <applause> fihim wa رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع wa amanahum min khawf seperti itu insya Allah mudah ya makin tidak uh, tidak ada banyak kesulitan di sini kita lanjut ke berikutnya pembahasan berikutnya itu matsilah. Matsilah, silah itu secara bahasa berarti menyambung ya Sedangkan, secara istilah, matsilah adalah mat yang dibaca pada huruf ha bomir, yaitu bomir itu kata ganti, yang muzakkar, yang jenisnya laki-laki, yang terletak di antara dua huruf berharokat. Ini adalah pengertian matsilah secara istilahnya. Yaitu apa? Huruf hak, jadi kalau ada huruf hak, tetapi huruf hanya ini termasuk kata ganti ya, di dalam istilah bahasa Arabnya disebut bomir yang kata gantinya ini dari jenis laki-laki ya dalam bahasa Arab disilahkan dengan muzakar yang haknya ini terletak di antara dua huruf berharokat sebelumnya dan setelahnya itu hurufnya berharokat dibaca dengan menyambung harokat hak lomir tersebut yaitu maksudnya kita panjangkan yaitu dengan waw sukun jika harokat haknya lomah dan dengan ya sukun jika harokatnya kasrah maksudnya kalau harokat hanya domah, ya kita panjangkan domah tersebut seperti seakan-akan di depannya ada wau sukun, gitu ya maksudnya. Dan dengan ya sukun seperti seakan-akan kalau harokat hanya kasroh, seakan-akan di depannya ada ya sukun, makanya jadi panjang. Maksudnya seperti itu. Cara membacanya, jika bertemu dengan Hamzah maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Sedangkan jika bertemu selain Hamzah maka hanya dibaca dua harokat gitu ya. Pembagiannya yang pertama, jenis yang pertama adalah masilah kubro atau towilah. Kubro itu besar, towilah itu panjang. Itu masilah yang panjang atau yang besar. Adalah Matsilah yang dibaca ketika bertemu dengan hamzah. Jadi ini hukumnya seperti hukum mat apa? Mat jaiz atau seperti hukum Um, Matu wajib ya, ketika bertemu Hamzah, dia be, dibaca panjang empat atau lima harokat. Contohnya ini, "malahu" di sini, haknya hak kata ganti bertemu dengan Hamzah, maka kita tuh hakada dibaca seperti ini: "malahu seakan-akan di setelah haknya di depan haknya ada wau sukunnya," maka dibaca panjang. Malahu empat saat, atau lima harokat. Malahu akhladah. Malahu akhladah seperti itu. ila amih. Setelahnya ada hamzah. Maka kalau kita sambung, ya, kalau kita sambung dengan setelahnya, maka kita memanjangkan haknya ila ta'amihi anna seperti itu masilah kubro atau tawilah ini contoh contoh lainnya ya contoh-contoh lainnya indahu illa biizni maka kita membaca panjang indahu illa bi izni amruhu iza dan contoh-contoh lainnya ya ada pertanyaan sampai di sini silakan kalau ada yang ingin bertanya baik kalau tidak ada saya lanjutkan sekarang jenis yang kedua yaitu matsilah suro atau apa Qasirah, matsilah sugro atau qasirah. Sugro itu kecil, qasirah itu pendek. Yaitu matsilah yang dibaca ketika bertemu huruf selain selain hamzah. Ketika bertemu huruf selain hamzah, maka dia hanya dibaca dua harokat saja. Innahu ala La laqadir hu bertemu dengan huruf selain hamzah maka dibaca hanya dua dua innahu inna hu ala rojaihi hi bertemu dengan huruf selain hamzah di sini huruf lam maka kita hanya membaca dua dua rokat rojaihi la qadir. seperti itu cara kita membaca masilah sugro atau kosiro ini adalah contoh-contoh lainnya ya bihi inda wa rasulihi kuntum biyadihi uqadah ayatihi la'allakum junudihi qalu dan seterusnya ya mudah ya masalah ini tidak tidak terlalu sudah tidak terlalu susah catatannya yang pertama, jika kita berhenti pada hak tersebut, ini adalah catatan di bab Matsilah ini. Jika kita berhenti pada hak tersebut, maka tidak dibaca mat, tidak kita baca panjang. Hanya kita baca panjang kalau kita meneruskannya. Contohnya maluhu wa ma Kalau kita berhenti di haknya, maka kita tidak membaca mat, tapi kita hanya mewakafkan saja. Kita berhenti di sana sudah maluh seperti itu ila ta'amihi anna ila ta'amihi anna kalau kita sambung tapi kalau kita berhenti ila ta'amih seperti itu ya catatan yang kedua sesuai kaidah matsilah yaitu huruf sebelum dan setelahnya harus berharokat maka jika huruf sebelum ha atau setelahnya adalah huruf sukun maka tidak dibaca mat. Begitupun juga jika hak itu sendiri adalah sukun atau mati, tidak berharokat, maka tidak dibaca mat. Contoh yang pertama, fihi huda. Di sini haknya ya sebelum hak ya dengan tidak berharokat, ya kan? Maka kaidahnya atau uh, aturannya tidak berlaku. Maka di sini hanya tidak tidak dibaca panjang. Fihi huda. Contoh sebelahnya ya lam hullah. Di sini baik huruf sebelum maupun setelahnya tidak berharokat. Apalagi yang ini dua-duanya tidak berharokat. Maka otomatis tidak dibaca panjang. Hu-nya tidak kita baca panjang. Ya lam hullah seperti itu. Contoh yang di sebelahnya, kalau yang ini huruf setelah haknya yang sukun, ya nah, lamnya di sini sukun, maka haknya tidak kita baca panjang. Ismuhu tidak seperti itu, tetapi pendek dan langsung kita masukkan ke lamnya. Ismuhul masih, kita lihat ke bawah. Nah, di sini haknya yang sukun atau yang mati. Maka sama seperti hukum yang pertama. Ya. Kalau kita matikan, maka tidak kita baca panjang. Arujih wa akhahu, Atau ilaihim. Ya. Jelas sampai sini. Catatan yang ketiga. Ada dua ayat yang menjadi pengecualian di dalam kaidah masilah ini. Yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 69. Nah, kita lihat di sini, ini pengecualian. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 69. Wa fihi muhana. Kalau kita lihat kaidah maksilah, seharusnya seharusnya haknya tidak kita baca, kita baca panjang ya kan? Sebelum hak itu ada ya sukun atau huruf yang sukun seharusnya haknya tidak kita baca panjang. Nah, tetapi sini pengecualian. Kenapa pengecualian? Jawabannya karena memang riwayat yang sampai kepada kita seperti itu cara membacanya. Begitu jawabannya. Jadi di sini haknya kita baca panjang dengan dua harokat. Jadi kalau kita melewati surat Al-Furqan ayat 69, kita baca panjang hak ini. Wa yakhludu seperti itu ya. Pengecualian yang kedua adalah di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Nah, ini kebalikan dari Al-Furqan. Kalau Al-Furqan tadi yang seharusnya tidak kita baca panjang, kita baca panjang. Yang ini seharusnya dibaca panjang, tapi tidak kita baca panjang. Kenapa? Karena kalau kita lihat kaidah Mutsilah, huruf sebelum dan setelahnya ini berharokat. Ya kan? Seharusnya kita baca panjang, Nah, tetapi di sini pengecualian tidak kita baca panjang. Kenapa tidak kita baca panjang? Karena seperti ini riwayat yang sampai kepada kepada kita. Maksudnya seperti inilah cara membacanya dari guru ke guru seperti ini. Jadi kita membacanya ya lakum. Tidak kita baca ya lakum tidak. Dengan catatan apa? Dengan catatan ini cara baca seperti ini adalah cara baca dengan uh, kiroah uh, imam house, ya. kalau nanti di kiroah lain ada pengecualian. Tapi kalau di kiroah imam house yang sudah masyur di Indonesia yang sering kita baca di mushaf-mushaf Al-Quran, maka seperti ini kaidahnya. Catatan berikutnya yang keempat diikutkan ke dalam hukum maksilah ini huruf ha pada kata hazihi. ya pada kata hazihi huruf ha ini diikutkan hukumnya seperti maksilah walaupun dia bukan haknya ini bukan hak domir bukan hak kata ganti tapi ya ini adalah bagian dari kata hazihi. dalam bahasa arab ini artinya kata tunjuk artinya ini sehingga ia dibaca panjang 4 sampai 5 harokat bila bertemu hamzah dan 2 harokat bila bertemu selain hamzah. Sama seperti nasilah ya. Sama persis. Jadi kalau ber, eh, contohnya di sini kalau bertemu selain hamzah kita baca panjang 2 harokat. Hadhihi bidha'atuna. Kalau bertemu hamzah kita baca panjang 4 sampai 5. <Sul> Hadhihi ummatukum. Atau kalau kaidahnya tidak terpenuhi, maka tidak kita baca panjang. Seperti juga matsilah. Hadihisyajarah. Gitu ya. Contoh ketiga ini. Setelah huruf H, ya kan? Itu adalah huruf sukun. Itu huruf alif lamnya ini sukun. Bukan huruf syaknya. Sebelum huruf syak ini ada huruf. Itu alif lam. Alif lamnya ini sukun. Maka ini kaidahnya tidak terpenuhi. Maka tidak kita baca panjang H-nya. Uh, ada lagi catatan yang kelima. Jika huruf "h" pada suatu kata adalah huruf aslinya, atau dengan kata lain, ia bukan hak kata ganti, maka tidak berlaku hukum matsilah itu, ya. Seperti kata-kata berikut ini: "Wajahi Abi", "Wajah" haknya ini bukan hak kata ganti, ia, ter, ia adalah huruf asli, artinya wajah. wajah ya kan? Ini adalah huruf asli dari kata tersebut maka tidak berlaku ataupun di sini bukan matsilah karena dia adalah huruf aslinya fawakih haknya juga hak asli lam yantahi hak di sini adalah hak asli dari kata tersebut oke okay. nah matsilah sudah selesai sekarang kita masuk ke mat farqi nah ini adalah mat farqi yang kemarin saya sedikit bahas ya ada mat farqi Matfarki adalah secara bahasa artinya perbedaan. Nah, secara hukum tajwid, matfarki adalah secara hukum tajwid, matfarki itu adalah matlazim. Nah, tetapi hanya saja ini matlazim yang khusus sehingga dinamakan matfarki. Seperti itu, jadi setiap matfarki adalah mat, uh, matlazim, tetapi tidak setiap matlazim adalah matfarki, ya. Hanya saja dibedakan penamaannya karena matfarki mempunyai fungsi tersendiri ketika diucapkannya. Yaitu untuk membedakan pertanyaan dari pernyataan. Jadi ada kata, itu adalah kata tanya. Untuk membedakannya, maka diistilahkan dengan matfarki, ya Seperti itu. Cara membacanya ada dua. Yaitu seperti matlazim, karena memang dia matlazim dan cara kedua adalah tashil. Bagaimana cara tashil? Maka kita akan sama-sama praktikan. Cara baca pertama seperti mat lazim, 6 harokat ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di bab mat lazim. Cara baca kedua, insya Allah saya akan bahas. Mat ini hanya terdapat di enam tempat di dalam Al-Quran. Bukan mat lazimnya, tetapi mat farkinya ya mad farqi ini hanya terdapat dalam enam tempat. Itu surat Al-An'am ayat 143 144, surat Yunus ayat 59, surat An-Naml ayat 59, surat Yunus 51 dan 91. Di 6 tempat ini terdapat mad farqi dengan tiga lafaz kata. Artinya masing-masing tiga ini berpasangan ya. 22 dengan tiga kata yang sama. Yang pertama di dalam surat apa? Al An'am 143-144. Nah, dalam lafadz kata yang sama. Azharro ini 143 dan 144 juga azharro ini. Nah ini adalah matfaraqti. Cara pertama cara membaca dengan matlazim dengan enam harokat ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat cara membacanya, Matlazim? Jadi enam harokat. Seperti itu ya. Yang bawah juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke tashil. Tashil itu seperti ini. Tashil itu adalah memudahkan pengucapan Hamzah. Jadi seperti ini. Qul Seperti itu tasil. Saya ulangi lagi. Qul Nah, jadi itu cara membaca tasil. Cara uh, lafaz yang kedua di ayat berikutnya juga sama. Kalau kita ingin baca dengan tasil seperti itu. Qul ini. Jadi ada A, pengucapan Hamzah yang penekanannya berbeda dari yang awal. Qul ini Seperti itu adalah tasheel. Ya, silakan karena ini penting dipraktekan. Silakan. Jentat. Ya, Mas Rodiatul ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Dari mulai dari mana? Dari Qul atau dari eh, Iya. Dari langsung aja dari kul.

bukan bukan seperti itu perhatikan A, Hamzah pertama A, pertama jangan kita panjangkan jangan kita panjangkan ya okay. jadi seperti ini fullza ini langsung ke Hamzah kedua tetapi ada perbedaan penekanan jangan kita baca panjang seperti ini Kul az. nah jangan dibaca panjang Hamzah pertamanya bisa diulangi full full a... boleh contoh lagi, Ustaz? Agak. Oh, iya, iya. Saya contoh lagi, ya. Ya, jadi seperti ini. Qul a... Zakaroyni. Qul a... Zakaroyni. Oke. Okay. Saya yeah. Qul a Salah, satunya. ya. Yeah. Nah, kalau bisa langsung berpindah ke Hamzah ke a yang keduanya itu ya kul ini itu bisa diulangi lagi kul adzakaroini halam amil unsayin al unsayin uh, masih kurang tepat ya tidak apa-apa kalau misalnya itu pilih, pilih salah satunya konstat gimana Kaya yang tadi hukum tadi itu kita bisa milih salah satu yang dari yeah. itu cara baca Iya bisa pilih, bisa pilih. Kalau kita susah membaca dengan tasil, kita bisa dengan membaca matlazim gitu ya. Kalau kita agak berat dengan matlazim, kalau kita mudah dalam tasil, kita bisa pilih tasil gitu. Oke? Okay. Ya. Saya lanjutkan ya. Nanti latihan lagi Iya, insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Jadi itulah cara membaca apa tasil nanti bisa di search di internet bagaimana cara membaca tashil ya. Berikutnya ini adalah tempat yang kedua dan ketiga ya kedua dan ketiga uh, maksudnya ketiga dan keempat ya maaf surat Yunus 59 dan An-Naml 59 ya surat Yunus 59 dan An-Naml 59 dengan lafaz yang yang sama lagi, lafaznya sama. Kalau dua, dua pertama sama, dua kedua sama, dan dua ketiga juga lafaznya sama. Dengan tiga lafaz yang yang sama. Nah, sekarang lafaznya Allahu. Gitu ya. Jadi seperti ini cara kita membacanya. Yang pertama dengan mat lazim. Rajim. Qul ara'aitum anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu azina lakum enam harokat atau dengan tashil qul Allahu azina lakum Qul Allahu azina lakum am عَلَى اللَّهِ taftarun. itu cara kita membaca tashil. Sama juga dengan eh uh, yang berikutnya. Yang berikutnya itu apa tadi? An-Namal 59 ya. Nah ini An-Namal 59. Uh, bisa dengan matlazim atau dengan tashil. Yang pertama matlazim. lazim. Enam harokat. Allahu khairun amma yushrikun. Atau dengan tashil. Allahu. Allahu khairun amma yushrikun. Seperti itu. Nah, sekarang dipraktekan. Siapa yang ingin mencoba, silakan Selain Mas Rodiatul Ada yang ingin mencoba? Mas saya Fihan coba, saya, Ya, Mas Fihan Silakan Dari mana, Ustaz? Mulainya, Ustaz Dari Ul Allahu Ustaz, ya Ya Ul Allahu adina lakum itu cara membaca apa tashil hasil apa matlazim kalau matlazim dipanjangkan enam harokat coba yang matlazim dulu. Allahu kurang panjang panjangkan sampai enam harokat. Ya. Oke, okay, itu matlazim ya. Sekarang coba tas'hil. Qul Allahu yeah. Qul Qul All Qul Allahu Ya. Jadi ini asalnya ada dua hamzah. A bukan dua hamzah, dua A. A yang pertama hamzah A yang kedua uh, isim atau lafzul jalalah a Allahu asalnya seperti itu. Nah untuk memudahkan maka pengucapannya uh, asalnya a Allahu untuk memudahkan di tashil dimudahkan tashil itu artinya memudahkan. Jadi pengucapannya a Allahu a Allahu Oke. itu ya. Kalau uh, kita merasa susah ditasil tidak apa-apa kita bisa pilih yang matazim. seperti itu ya. saya hanya menjabarkan caranya ada cara tasil seperti itu nah saya mau nyoba. siapa saya ya silakan kembali ke yang tadi ya dari kul ya kul ya. Uh, Allahu a'laikum itu yang mad wajib ya? Mad lazim. Mad lazim yeah. ya. Sekarang yang fasil Ya. Yeah. Kul Allahu a'laikum betul nggak? Kurang tepat. Kul Kurang tepat. Allah gitu ya. Kul Allahu a'laikum. Ya mendekati seperti itu ya. Jadi bukan A Allahu tetapi Allahu oh, gitu ya kul Allahu kul, ya. allahu. kul Allahu gitu ya bisa diulang lagi kul kul Allah kan kalau be... kalau nggak dicontohin jadi lupa lagi kul Allahu kul Allah kul Allahu, allahu Adinalakum. ya yang penting ada perbedaan penekanan kalau tasil seperti itu Qul Allahu gitu. Bisa diulangi lagi? Allahu Ya. Sudah baik, sudah bagus begitu ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Lalu ke 5 dan ke-6 di dalam surat Yunus 51 dan 91. Nah, ini yang saya sebutkan di materi sebelumnya ya. Al anak Mat lazimnya adalah kita membaca dengan enam harokat. al -ana. seperti itu sama juga dengan ayat 91 nya tashilnya seperti ini A al ana A al ana A al ana, -ana. wa kuntum seperti itu A al ana A al ana wa qad 'sayta qabalu wa kunta minal mufsidin gitu cara kita membaca dengan matlazim ataupun tashil nah ini adalah matfarki kenapa sih ada cara membaca seperti ini atau kenapa matfarki itu dinamakan matfarki dengan cara membaca lazim ataupun tashil karena kalau kita tidak membaca seperti matlazim ataupun tashil maka akan terjadi penyerupaan antara pernyataan dengan pertanyaan gitu ya kalau kita lewati begitu saja tanpa membaca dengan matlazim ataupun tashil contohnya kita hanya membaca al an maka akan kalimatnya akan menjadi pernyataan. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah pertanyaan. Gitu ya. Nah, makanya cara membacanya dengan matlazim ataupun tashil. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Iya. Jadi, ob... ya silakan. Ya, uh, kalau sedang belajar seperti ini, kan? Kita meng uh, mau mengerti mengenai hukum-hukumnya, ya. Tapi, yeah. kalau sudah praktek di Al-Quran, uh, kita menjadi lupa bahwa hukumnya yang dipelajari itu kadang-kadang lupa. Gitu. Uh, terus, apakah yang ditulis di Al-Quran itu sudah sesuai? Di, maksudnya, gini: uh, sekarang kan Al-Quran sudah ditulis berdasarkan... Uh, disajikan untuk kemudahan pra pembacanya ya itu ya. sudah ditutup dengan hukum-hukum yang seperti Ustadz ajarkan ya jadi kita nanti tinggal membacanya aja gitu walaupun nanti secara hukumnya mungkin kita lupa lagi itu nggak masalah ya ya seperti itu kalau kita lupa ya disusahkan diingat lagi apa yang sudah kita pelajari gitu jadi, pertanyaan bagaimana? Jadi, maksudnya eh, terkadang kita membaca Al-Quran itu secara hukum mungkin benar, ya. Tapi kadang-kadang, kalau ditanyakan itu hukumnya bagaimana, nah kita bingung karena kita lupa dengan yang apa kita pelajari. Gitu, kalau secara hukumnya seperti IFA atau yang, eh, kalau IFA kemudian Igo, mungkin kita masih ingat ya, karena itu memang sudah familiar sekali. Tapi yeah. kalau untuk hukum-hukum tadi, kan, kadang-kadang lupa gitu tapi secara pembacanya mungkin benar tapi oh, untuk gitu ya cara ya. kita itu lupa gitu ya tidak apa apa tidak apa apa jawabannya tidak apa apa kita tidak mengetahui nama nama hukumnya nah, yang penting kita mengetahui cara membacanya seperti ya, itu. ya. baik saya lanjutkan terima kasih pertanyaannya ya terima kasih Tad. ya sama-sama Mat tamkin, sekarang mat tamkin ya. Mat tamkin adalah mat yang dibaca ketika ada huruf ya ketika ada huruf ya bertasydid ada ya tasydid berharakat kasroh kemudian bertemu dengan ya lagi tapi ya-nya sukun nah itu adalah matamkin padahal sebenarnya ini adalah mat, mat -tobi ya mat asli karena ada apa ini ya contohnya contohnya yang ini saja nah, nih matamkin itu yang ini ada ya tasdid Temui ya sukun. Ini adalah mat asli sebenarnya. Nah, tetapi dalam ilmu tajwid di daerah di wilayah Indonesia Malaysia itu dinamakan dengan mat tamkin. Istilahnya disilahkan lagi dengan istilah baru seperti itu ya. Tuh. Jadi cara membacanya ya seperti mat dua harokat karena memang itu pada asalnya adalah mat, mat asli atau mat dua harokat. Contohnya adalah surat Ali Imran ayat 79. Di dalam lafaz rabbanina. Nah, ini adalah ini apa? E, contohnya. matampinya di sini ya, ya-nya. Ada ya tasdid bertemu dengan ya sukun. Di dalam mushaf Madinah biasanya dia tulisnya ditulisnya seperti ini dengan tanda ini, tanda di atas kecil seperti ini. Ini ya. maksudnya adalah tanda untuk mat asli rabbaniina. Tahu surat Ali Imran ayat 81. an <-nabi -yina> Sama juga ada ya tasjid bertemu dengan ya sukun. Dibaca panjang dua harokat. Ataupun surat An-Nisa 86. Huyitum. <San -nabi -yina> Ini adalah contoh-contoh dari apa? Mat tamkin. Itu ya. alamin Materi kita sudah selesai. Dengan begini kita sudah menyelesaikan uh, silsilah pertemuan materi ilmu Tajwid. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan. Ya, saat menanya. Ya, silakan. Ya, uh, untuk yang terakhir itu Mat matamkin ya. Iya, matamkin. Itu kan uh, dari maksudnya. Dengan cara perbedaan uh, penulisan itu, apakah ada apa namanya uh, latar belakang yang apa ditulis begini itu adalah latar belakangnya enggak terus nanti apakah ada oh, filosofinya uh, filosofinya sama perbedaan ya. artinya tuh, uh, terkandung nggak di situ gitu? Ya, saya jelaskan ya. Terima kasih pertanyaannya filosofinya ya. Saya belum menjelaskan ya artinya. Jadi secara bahasa tamkin itu secara bahasa adalah menguasai. Menguasai. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya matamkin ini kita ingin menguasai ya. Jangan sampai ada dua ya, kita seakan-akan melewatkan ya yang kedua. Maksudnya seperti itu. Hmm. Jadi dengan adanya mat ini dengan adanya kita membaca panjang ini kita menguasai yang ya yang kedua. Jadi kita benar-benar menunjukkan kalau yang ya kedua itu ada. Maksudnya seperti itu filosofinya. Hmm. Gitu ya. Jadi dinamakan istilahnya mat tamkin agar kita mentamkinkan, memantapkan pengertian yang lebih tepat memantapkan memantapkan ya yang kedua itu. Jadi dibaca panjang seperti itu. Ya. Seperti itu jawabannya? Iya, iya. Ya, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya ingin sedikit membahas tentang bacaan-bacaan atau tanda-tanda yang khusus ada di dalam mushaf Al-Qur'an ya tanda-tanda khusus yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an. Se ada sekitar empat tanda khusus. Sebentar ya. Sini, ya. ya ini dia sudah terlihat ya yang pertama adalah tadi yang pertama ada tashil di dalam surat fusilat ayat 44 bisa dicatat kalau kita melewati surat fusilat ayat 44 ini ada tashil seperti tashilnya mat forqi. Cuma bedanya ini bukan mat. Ini hanya tanda khusus saja. Tidak ada mat di sini, tidak ada panjang di sini. Nah, kalau kita lihat ini ya. Air screen-nya masih kecil. Ini. Sudah? Belum, Ustaz. Belum. Maksudnya belum kelihatan. Masih kecil. Belum kebuka. belum kebuka hmm. itunya gambarnya, Ustaz. Oh, belum kebuka. Kecil. Gini sudah? Belum. Belum ya? Ya, gimana ini? Hmm. Diklik dua kali. Saat share screen-nya, start uh, pengaturan share screen, nanti start tampilkan juga yang apa setujui uh, ya gambar fotonya. Saya stop dulu aja ya. Saya stop. Begini-begini. Oh, yeah. Kayak begini ya. Share screen ulang aja coba. Ya, yeah, begini sudah. Begini ya. Ya, yeah, kelihatan sekarang. Nah. Ini adalah surat Fusila ayat 44. Kalau kita melewati ini, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan tashil. Yang tadi ya. sama Seperti matfarpik, cuma bedanya ini tidak ada mat. Jadi seperti ini tasil a, a wa robi itu artikan tidak kita baca tidak kita baca a, a tidak tetapi ada di sana penekanan a a, a, a wa robi gitu ya ini namanya tashil. yang pertama Berarti ya jadi dulu berukai ini ya Iya, betul sekali dan a uh, yang kedua ada sedikit penekanan di sana a, 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 a jamiyu wa arabi. Itu, ya itu adalah apa hasil sekarang berikutnya uh, ini adalah imalah ya ini ya imalah di dalam surat Hud ayat 41. Imalah itu mungkin sudah banyak yang tahu juga. Me, mengkasrohkan fathah. Tetapi tidak kasroh penuh, tetapi dia lebih ke huruf e di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ketika melewati surat Hud ayat 41 di dalam lafat ini majroha asalnya majroha tapi kita membacanya majreha seperti itu ya itu namanya apa imalah kabu fiha bismillahimajreha seperti itu ya, ya. tandanya tandanya seperti ini ini namanya imalah 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 lalu saktah saktah juga sudah banyak yang tahu ya sakta dengan tanda sakta atau sin iya, iya. terdapat di dalam empat tempat di dalam mushaf Al-Quran yang pertama Al-Kahfi ayat 1 lalu surat Yasin ayat 52 surat Al-Qiyamah 27 dan surat Al-Mutafifin ayat 14 nah, sakta adalah diam sejenak sekitar dua harokat dengan tidak mengganti nafas ya. artinya masih dalam satu nafas tetapi kita hanya berhenti saja di sana sejenak Aywa ja qayyiman seperti itu. Min narqadina hadza wa qila raqa bal seperti itu namanya apa? sakta Berikutnya adalah nakal. Nakal adalah memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Ini hanya terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Di dalam kata Al-Ismu. Al -ismu. Kalau, se apa? Kalau tidak ada nakal dibacanya Bi-Sal Ismu. Tetapi di sini ada hukum nakal. Memindahkan harokat Hamzah kepada huruf sebelumnya. Jadi awalnya Hamzah pada alif, dipindahkan ke lam. Jadi kita membacanya bi salismul fusuku ba'dal iman Seperti itu. Jadi ini adalah tanda-tanda khusus atau cara-cara membaca bacaan khusus di dalam Al-Qur'an. Ustaz, maaf, Star. Oh iya, ada. Iya, silakan. Kembali ke yang sebelumnya. Uh, ya. di ini yang dinakal, maksudnya di kalimat ini boleh nggak kita berhentinya di bis gitu ya boleh nggak boleh ya boleh nanti berarti boleh. kalau mau lanjut itu boleh uh, harus mengulang dari sebelumnya atau langsung di ke al ismu tidak kalau lanjut kita harus ulang dari bis oh itu jadi ya. bisa jadi bisa ya bisa lismu ya bi iman. Kalau kita ingin berhenti boleh. Misalkan ada gangguan kita batuk atau nafas kita sudah tidak kuat, kita berhenti di bis, ya. Tapi kalau lanjut kita harus ulang dari bi karena ini satu makna. Yeah, gitu yeah. Ya. Berikutnya ada ismam. Di dalam surat Yusuf ayat 11 ini ya. Ismam adalah menampakkan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Jadi pada lafaz la mana, Begini cara kita membacanya. Asalnya adalah la ta manuna, Ini asalnya. Ada nun. Ada nun di sana. Ada dua nun. Nah, nun yang pertama ini dimasukkan ke dalam nun yang kedua. Makanya jadi tasdid. Karena nun yang pertama yang dimasukkan yang dimasukkan ini adalah harokatnya domah. Domah kan kita menyongkan bibir, gitu kan ya? Makanya di sini ada hukum ismam. Kita memonyongkan bibir kita, memanyunkan bibir kita, la ta mana tanpa mengucapkan domah, tanpa mengucapkan domahnya, hanya memanyunkan bibir. Kenapa? Untuk me beri hukum nun yang dimasukkan ke nun yang kedua itu agar kita me, me, apa, mengik, mengikrarkan bahwa di sana ada nun domah tadi yang dimasukkan yang dimasukkan ke nun yang kedua seperti itu jadi seperti ini cara membacanya la ta mana jika kita menahan di nun kita menyunkan bibir kita Seakan-akan domah, tetapi tidak diucapkan. u nya hanya memanyunkan bibir saja. Latak manna seperti itu? tak manna ya. ta, man, seperti itu? Cara membacanya Ya. ini Jadi, adalah yang dibaca. tadi itu tak manuna. Bagaimana, Ustadz? Tidak, tidak, oh, tidak, tidak, ya? baca. Oh, berarti cara baca. Oh. Baca. harus baca. begitu ya. Jadi kita membacanya tidak dengan la ta manuna tapi la mana, ta manna gitu ya. Ya, ya. Ya Ya. Ini adalah tadi Kesemuanya bacaan khusus dalam Al-Qur'an atau bacaan gharib ada sakta, ada imalah, ada ismam, ada tashil, ada naql ya. Dan sampai sini saya kira cukup materi pada hari ini sudah malam juga. Saya ucapkan alhamdulillah alamin. Jazakumullah khair pada penyelenggara kegiatan ini. Barakallahu fikum. Saya akhiri alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Wihan sebagai moderator baik terima kasih ustadz atas materi yang telah disampaikan materinya sangat bermanfaat sekali ya mungkin sebelumnya kita kita belum pernah mendapatkan materi ini sebelumnya di tempat-tempat ngaji kita alhamdulillah pada malam hari ini ustadz Izzuddin telah memberikan hal-hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya baik untuk bapak ibu dan peserta yang lain jika ingin mereview ulang materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Izzudin, nanti bisa dilihat kembali di YouTube-nya RSDCWA Academy. Di sana sudah ada dua episode yang terupload. Mungkin setelah Tahsin pada malam hari ini, mungkin kalau enggak besok, Insya Allah sudah terupload juga untuk episode yang ketiga ini. Jika peserta ingin mereview, silakan bisa dilihat langsung ke YouTube RSDCWA Academy. Di sana sudah terdapat materinya, baik Ustadz. Sebelum mengakhiri kegiatan nasin pada malam hari ini, saya ingin bertanya, Ustadz, mungkin sedikit ya, juga sebagai penutup, yeah, karena sila. belum tentu ke depan bisa ada kegiatan gini lagi. Yeah, oh, ya, ada Ustadz di sini, baik yeah, Ustadz, silakan Ustadz saat ini sedang menjalani pendidikan di Timur Tengah mungkin bisa di sharingkan Ustadz. seperti kiat-kiat untuk menghafal Al-Quran pasti di sana mungkin ada metode-metode yang pernah tidak diajarkan di sini mungkin dari Ustaz telah mendapatkan dari sana kiat-kiatnya seperti apa karena kan kami-kami ini mungkin setelah belajar tasin ini tahap selanjutnya mungkin jika ingin perdalam Al-Quran mengarahnya juga ke sana saat ingin menghafalkan Al-Quran Mungkin bisa diseringkan, Terima kasih. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Terima kasih pertanyaannya, Mas Fian. Untuk menghafal Al-Quran, metode ya. Uh, sebenarnya untuk menghafal Al-Quran itu butuh konsentrasi ya. Butuh konsentrasi dan butuh waktu yang dikhususkan. Itu yang pertama. Kalau kita ingin serius menghafal Al-Quran, kita harus Mengkhususkan waktu uh, di hari-hari kita khusus untuk menghafal Quran, karena kalau tidak seperti itu susah juga untuk fokus menghafalnya. Bisa jadi nanti kita lupa lagi seperti itu. Jadi, yang pertama kita fokuskan dulu, sediakan waktu kita untuk menghafal Quran. Yang kedua, metode yang saya lihat di sana itu, uh, metodenya itu sudah tingkat kesulitannya di atas dari metode-metode di Indonesia. Jadi kalau saya sharing eh, agak ini juga. Jadi dia apa men menghafal dengan menulis baca bacaan Al-Quran di papan seperti itu. Itu yang saya dapatkan di sana. Tentunya ini kalau kita praktekkan agak susah karena kita harus menulis juga. Lalu setelah kita hafal, kita baca, kita hafal. Lalu tulisan di papan itu kita hapus. Dan kita harus hafal dengan betul-betul hafal. Karena uh, kita akan masuk ke hafalan berikutnya. gitu Itu yang saya dapatkan di sana. Metode ya, metode menghafal Quran. Tapi kalau kita ingin menghafal Quran, banyak metode yang... Uh, ada di Indonesia. Ya, setahu saya kita menghafal Quran itu yang paling baik adalah dengan menghafal dengan apa? Membagi halaman itu menjadi tiga bagian. Jadi kan kita kalau sudah melihat halaman satu halaman itu ya, kita membaginya menjadi tiga bagian, bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, jangan kita langsung mencoba hafal satu halaman itu tidak susah itu tapi kita bagi tiga dan setiap ayat kita hafalkan kita perhatikan awalannya Nah itu menurut saya yang paling mudah yang paling simpel caranya seperti itu setiap ayat satu halaman itu kita bagi tiga biasanya pas biasanya pas itu yang saya perhatikan, uh, alhamdulillah nggak tahu kenapa itu salah satu mungkin kehebatan quran ya, itu selalu pas. Jadi baik dari segi ayatnya yang mau kita hafal itu selalu pas dari satu halaman itu dibagi tiga, begitu. Uh, bagian pertama atas, tengah, dan bawah. Atas kita hafalkan ayat pertamanya. Yang kedua bagian tengah kita hafalkan atau kita perhatikan. Ayat pertamanya, bunyinya seperti apa itu untuk membantu kita meneruskan hafalan kita? Lalu, baru setelah itu, bagian bawah jadi seperti itu. Mas Lian, kalau kita ingin menghafalkan, ya, itu yang saya tahu. Ya, ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak, ya. Sama-sama, ya. Semoga ke depan insya Allah kami, kami ini, mohon doanya juga. Ustaz. <laughs> ya saya juga mohon doanya, Amin, amin. Baik, mungkin um, maaf. Ya tadi uh, bisa di-share nggak channel YouTube-nya? Oh iya, Ke... saya. Uh, kalau mencari tuh tadi di channel apa sih? SDCWA. RSDCWA Akademi Bu ini seperti nama. Oh, eh, ini. Nama yang ini ya? Iya. Benar. Iya, ya makasih. Sama-sama ya, kalau ini um, mengomentari yang tadi Ustadz sharing, tadi kan kalau di sana itu dengan salah satunya dengan menulis ya. Iya. Yeah. Nah itu mungkin uh, untuk lebih keakuratan dalam penghafalan ya, karena antara yang dihafal dengan tulisan kadang-kadang suka uh, apa namanya suka berbeda ya. Maksudnya kita sebagai orang awam kadang-kadang misalnya mengucapkannya apa tapi tulisannya kadang-kadang kan misalnya seperti sukun atau ada mat-mat tertentu kalau cuma menghafal saja mungkin kita juga akan kurang akurat kalau kita tidak mengenal dengan tulisannya makanya di lebih bagus ya antara selain menghafal juga dia harus pandai menuliskan dan, jadi antara hafalan sama tulisan itu menjadi klop ya? Ya, terus kali ibu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi yang dihafal itu sesuai dengan yang ditulisan, karena kan yang dihafal ya. yang kita hafal pas kita nulis ada yang kelewat atau mungkin kurang sempurna di huruf-huruf tertentu seperti itu. Iya betul. Ya, ya. Dan uh, kalau kita tulis itu juga lebih. Uh, menguatkan hafalan gitu ya. Iya betul betul. Kalau iya, iya, iya. kita menulis sesuatu kan uh, kita akan iya. lebih mengingatnya. Ya. Tapi kalau kita ingin uh, kalau saya kira di Indonesia masih belum terkenal cara seperti ini karena agak repot ya perlu menulis juga lalu menghafal gitu. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Isu Iya oh, yeah, sama sama. Oh nanya lagi boleh nggak? Iya silakan. Ya, silakan ibu. Ya. Uh, masih belum mengerti nih kalau yang sanad-sanad itu bagaimana sih Al Quran ini harus bersanad itu bagaimana sih bisa sedikit dijelaskan nggak? Jadi Al Quran ini bukan bukan hanya Al Quran seluruh ilmu di dalam Islam ini itu ada sanadnya itulah hebatnya Islam. Ada ilmu hadis, itu ada sanatnya, semua lengkap. Begitupun juga, apalagi Al-Quran, karena untuk apa membuktikan, keautentikan, keaslian Al-Quran. Jadi, dari generasi ke generasi, itu uh, guru dengan murid membacakannya, guru membacakan ke murid, murid membacakannya lagi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, sampai-sampailah pada generasi kita ini. Dari generasi rasul, sahabat, tabi'in, tabiut, tabi'in, sampai generasi kita ini, itu dibacakan turun-temurun. Nah, pembacaan itu setelah dibacakan ditulis, "Saya membaca dari guru saya, namanya Fulan bin Fulan. Guru saya membaca Quran ini dari gurunya lagi, namanya Fulan bin Fulan." Seperti itu, itu namanya sanat. Nah, jadi apa yang kita baca ini? itu benar-benar diturunkan ilmunya turun-temurun sampai bersambung ke Rasul jadi seperti hmm. itu ya itulah itulah sangat sangat itu tulisannya iya ya. jadi ilmu membacanya ini berdasarkan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah gitu ya iya yang turun melulu, diturunkan kepada murid-murid Ya, sehingga sampailah kepada kita sekarang ini. Jadi ya. kita sekarang ini tidak hanya maksudnya tidak asal membaca tetapi berdasar ya, betul apa sekali. Rasul seperti itu ya. Iya, betul sekali. Iya, iya, iya. Ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, sudah ya, Bu. Iya, ya, makasih. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Bukan ilmunya selama ya, ini. Sama -sama. Semoga sama -sama. bisa menjadi amal jariahnya Ustaz. Amin, amin. Kita semua. Begitu pun juga Mas Lahan. Amin. Ya. Semoga amin. kita semua dipertemukan di lain kesempatan ya Ustaz. Mungkin ya. saya nanti kabar-kabar ke Ustaz jika Ustaz ada kesempatan lagi. Ya, ya. bisa berbagi ke kami Ustaz. Gak ya, ya. nah, apa ya Ustaz. Ya, ya, Gak apa. Baik, mungkin untuk malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih baik dari Ustadz Isudin dan para peserta. Saya mewakili penyelenggara selaku penanggung jawab kegiatan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.